Ketika akad telah terucap, maka diri ini akan seutuhnya menjadi miliknya, menjalin janji yang tak akan putus oleh apapun, kecuali kematian. Pernikahan mengajarkan kita tentang kewajiban bersama, bersama dalam menerima keadaan apapun dengan bahagia, susah senang dihadapi, memulai langkah hidup yang penuh berkah. Yakinlah, dua-dua doa akan lebih membawamu ke dalam kebahagiaan. Seandainya istri diibaratkan anak kecil, maka suamilah yang akan menjadi tempat bermanjanya. Cinta tumbuh dengan sendirinya di setiap hati-hati yang jatuh, dengan tepat dan dengan cepat. Penuh kenyamanan tersebab iman yang menjadi tiang kekuatan pernikahan. Sepanjang hidup, seiring waktu, aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milik. Malam ini kakak akan menikah dengan lelaki pilihan kakak. Kakak mohon doa restu dari Bapak Bunda. Doakan kakak ya Bun, agar bisa menjadi istri yang solehah, yang taat kepada Allah dan suami. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dengan biasa mendapatkan berdoa dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat sejahtera dan berdoa bersyukur kepada alam dan kita sahabat Sallallahu alaihi wa sallam. Selaku Ketua Aslam adalah merupakan salah satu yang kita menunjukkan Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Mudah-mudahan dengan kepatuhan kepatuhan kita mengikuti sunnah Nabi kita dari perlahan-lahan kelompok kita berharap telah di akhir kita akan mendapatkan kepatuhan dari para penyakit yang terikat di rahmat Allah. Sebelum kami lebih lanjut mengambil jalannya akan dikandungi, maka izinkan kami mengatakan beberapa hal. Untuk yang pertama, keutamaannya daripada orang yang masih sendirian.
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata wa khairu mata ida al-maratus salihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan di dunia adalah wanita yang salihah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan khiyarukum linisa'ihim. Sesempurna-sempurna iman seorang mukmin adalah orang yang paling baik akhlaknya. Siapa yang paling baik akhlaknya, kata Rasulullah? Suami yang paling bagus perilakunya terhadap istrinya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaju wa la tutalliqu fa inna Allah la yuhibbu az-zawaqin wa az-zawaqat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikahlah kamu tapi jangan suka bercerai, karena Allah tidak suka orang yang laki-laki yang suka kawin cerai dan perempuan yang suka kawin cerai. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hafdalul halal indallahi at-talaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu perbuatan halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan talak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaju nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikahilah wanita itu, dengan kamu menikahinya insyaallah mendatangkan rezeki yang barokah bagimu. Shallallahu alaihi wasallam Rasulullah karim. Bapak Ibu hadirin para penyaksian, khutbah nikah yang bacakan tadi adalah sekaligus nasihat pernikahan bagi kita yang nikah nonton di sana. Oke, macam mana deh kewajiban deh, ya? Apa? Tentang bapak-bapak jadi kan kita masih muda, bukan kita yang kamu muda 10 tahun, 2 tahun, 2 tahun, jadi masih muda waktu itu. Jadi berpikiran ke kadang-kadang masih muda, kadang-kadang ya, kadang-kadang nikah terus ya. Padahal dengan rumah tangga umum, wah kita jadi dengan dewasa, hati dan tanggung jawabmu akan itu mama, dunia kita tanggung jawab itu mama, dunia tanggung jawab anak jadi dan umum apa ya, kemudian anak jadi ya, apa dan dari itu dia kerja, sebagaimana dikatakan Rasulullah, tidak hanya sekedar mencari kesenangan belaka, jadi malangkan dengan biasa macam montas sekedar apa hubungan ke suami istri yang kaitannya dengan hubungan biologis dia paling arah bulan tanah kita senang dong betul ya, yang wah yang nomor ya yang jerak wah kayaknya sering saling kita digantung saling kita apa saling kita nih bahasa itu kubibil nih inner beauty dekat deh kecantikan dari dalam kecantikan hati saling kita dekat deh. Namun apa harus hati dan pengantar mama tentu itu tidak menikahi istri sekedar agama. Ya tak kandung dengan program deh. Bukan jawab dengan mana hasta dan maksudnya. Nah jadi dia sepacu deh. Dipimpin dan pimpin deh apa? Deh. Nono wah ingat tarbiyah deh. Wah tarbiyah tiang terlalu tahun baru selama ini. Jarang tak apa tuh baca. Yang salah kemangkan sih dekat rumahnya boleh deh. Apa? Kita bucat deh. Tidak pecat nikah, maksudnya tidak pecat selesai. Tidak pilih-pilih pikiran pada jajah-jajah. Nah, pecat nikah. Nah, maka kita mulai. Tidak pagi dulu deh. 200 ribu rupiah. Ada janji datang kamu di MP sebelumnya? Tidak ada janji-janji MP ya? Tidak ada diram gopal ya? Tidak ada sebut ya, tidak ada diram gopal ya? Nah, deh. Dengan sabar, gabung yang dibuatkan saya dua aja, astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. استغفر الله العظيم
Ulang kekali. Tahan.
Tahan. Melindungku. Tahan. Dari kejahatan syahwatku. Tuhanku. Surga.
Saya mau video ntar. Dengan dirimu kini ku bahagia. Kau berbagi canda tawa, hilangkan gairah lelah hatiku. Hadirmu mengubah arti hidupku. Jadilah aku tawanan cintamu. Kuserahkan seluruhnya untukmu. Penuhi semua yang kau inginkan. Tiada yang penting selain dirimu. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu. Di setiap waktu, di setiap waktu. Sepanjang hidupku tak kurelakan dirimu untuk tinggalkan aku, untuk tinggalkan aku. Sejuk kasihmu sampai ke tulangku, hingga detak jantungku kan berhenti. Senyum manismu sinari hatiku. Tulus setia cintaku hanya untukmu. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu. Di setiap waktu, di setiap waktu. Sepanjang hidupku tak kurelakan dirimu tinggalkan aku. Tinggalkan aku. Sepanjang hidupku hanya